silaturahmi sesama dosen dan karyawan, kemudian juga dalam rangka penyegaran ya. Karena kita sudah lelah satu tahun kita bekerja, dan sekarang kita sampai kegiatannya mulai dari apa balap kerupuk, tuntutan seperti biasanya yang dilaksanakan setiap menyambut 17 Agustus. Namun uniknya kita setiap mata lomba itu sifatnya beregu. Jadi kalau mungkin di yang umumnya balap kerupuk itu individu, kita beregu. Jadi semua kita mata lombanya beregu. Hal ini dibuat sedemikian rupa supaya semua para peserta mendapatkan hadiah.